Pada sore ini kami Polres Metro Jakarta Pusat didampingi dari Kasubag Humas dalam hal ini Satreskrim ya Polres Metro Polres Metro Jakarta Pusat akan merilis kasus penjualan ya penjualan surat keterangan swab antigen dan surat keterangan rapid test palsu ya. Ini sangat menarik karena kalau ini digunakan oleh orang yang memesan tanpa dilakukan prosedur yang benar, tidak tahu apakah dia positif ataupun negatif. Kalau dia positif akan berbahaya ya, akan berbahaya bagi kesehatan dia sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Sehingga atas dasar itu tim Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan ya. Salah seorang ya membeli surat keterangan swab antigen melalui salah satu akun Facebook daripada tersangka swab antigen yang keterangannya negatif ya. Sehingga atas dasar tersebut kita melakukan penyelidikan sehingga kita mengamankan tersangka, satu orang tersangka dengan inisial AA, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat yang bersangkutan di Cipayung, Jakarta Timur ya. Dan dia membuat surat keterangan tersebut tidak menggunakan komputer atau laptop, langsung dari handphone yang bersangkutan. Desember 2020. Bagaimana cara saudara melakukan perbuatan tersebut awalnya? Ya cuma sudah bisa-bisa lah, bisa-bisa di video gitu pak. Setelah itu muncul ide buat edit. Sudah ada berapa yang memesan surat keterangan tersebut? Total 15 pak. 15 orang. Hasilnya digunakan berapa? Hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tahu nggak perbuatan tersebut dilarang dan sangat berbahaya bagi masyarakat? Ya sangat berbahaya untuk masyarakat. Jika sampai ya? Jika seandainya salah digunakan. Motivasinya apa mas? Apa? Motivasinya. Kenapa bisa kepikiran punya ide? Ya kebetulan kebutuhan rumah tangga yang lagi pandemi seperti ini. Tapi situasinya masih bekerja bang? Di rumah abang atau gimana? Situasinya lagi bekerja, ya betul.